Halo Sobat Bola.com dan Bola Netters, ya, kembali lagi nih bareng saya Endo di program Lebih Dekat. Kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial, seorang mantan pemain sepak bola yang asal Brazil yang pernah bermain di Indonesia, pernah memperkuat PSM dan juga Persija, dan dikenal dengan ciri khasnya rambut yang panjang, gondrong. Ya. Ini dia Luciano Leandro. Ya. Apa kabar Luci? Oh, kabar baik. Kabar baik, kabar ya. Baik, kabar baik. Luci, aktivitas Luci ini belakangan ini apa ya kalau boleh tahu? Ya, saya setelah saya keluar dari Indonésia, saya pulang ke Brasil ya. Saya punya hotel di Brasil, itu namanya Hotel Makassar. Ah, ya. Jadi saya urus hotel. E dan saya menjadi manager dari tim sepak bola Brasil, namanya Macaé Sport. Macaé Sport. Jadi saya di hotel saya juga di manajer dengan Macaé Sport waktu itu. Ya. Nah, kemarin sempat ketika Piala Dunia U17, Luci sempat mendampingi juga timnas Brazil di Piala Dunia U17 kemarin. Nah, bagaimana sih kalau Luci melihat timnas Brazil di Piala Dunia U17 kemarin? Ya, saya diminta waktu itu dari CBF Academy ya, untuk datang ke sini juga. Mereka tahu saya mau datang ke sini. Untuk saya bisa kasih laporan untuk mereka apa yang terjadi di sini, bagaimana suasana di Indonesia, karena saya sudah pernah tinggal di sini, sudah cukup lama ya, friend. Jadi saya datang untuk begitu juga. Tapi melihat penampilan dari timnas Brasil U17, ya mereka memang tidak main terlalu bagus menurut saya ya. Yang main pertama lá no Irã, babak pertama yang luar biasa. Ya, mereka dengan posisi bola yang bagus, transisi ofensif dengan defensif juga cepat dan efektif. Tapi di babak kedua semua berubah. Ya, kuda tal gara-gara pemain dengan umur 17, mereka emosional belum terlalu tajam. Jadi waktu Irã mulai pressing sama timnas Brasil, sama pemain dari timnas Brasil, mereka mulai salah passe emocional dari mereka mungkin menurun. Jadi mereka bisa sampai kalah ke Irã 3-2. Setelah itu mereka main lawan Caledônia Baru. Itu memang lawan Caledônia tidak bisa kita melihat banyak kenapa, karena Caledônia waktu itu main ya seperti itu. Di bawah ya, yang seperti kita melihat ya, friend. Kita tidak melihat bilang terlalu buruk atau tapi kita bisa melihat mereka bukan standar untuk mais no Brasil, Inggris kita melihat Brasil ya. Itu bisa menang dengan 9-0. Ya. Setelah itu main lawan Inggris, ya main cukup bagus, menang. Tapi tidak terlalu kita melihat penampilan dari Brasil. Ya. Main lawan kalau salah Ecuador. Oh ya. Manan lawan Ecuador. Ya, lawan Argentina kalah 3-0. Ya. Tapi sebelumnya Brasil sudah main dua kali lawan Argentina, manan dua kali. Oh ya. Tapi langsung ke sini kalah 3-0 adu. Lagi di Indonesia bisa kalah 3-0. Tapi itu adalah sepak bola ya, friend. Kadang-kadang kamu menang, kadang-kadang kamu kalah. Yang penting adalah mereka introspeksi dulu, diri, untuk nanti perbaiki untuk pertandingan-pertandingan yang berikut. Ya, jadi kalau saya rangkum tadi, permasalahannya adalah lebih ke masih meletup-letup ya, karena pemain sepak bola usia muda itu kan masih bersemangat, emosional, begitu ya coach ya? Ya, memang begitu yang kita melihat dari timnas Brasil, waktu itu adalah mereka waktu de pressing, ya, mereka sedikit emosional, mereka percaya diri, mereka untuk menurun sedikit. Jadi itu sesuatu yang orang-orang dari timnas Brasil harus melihat dan perbaiki untuk nanti itu tidak bisa terjadi lagi. Nah, Luci, kalau melihat sepak bola Brasil, semua orang setuju bahwa Brasil itu salah satu terbaik di dunia gitu. Nah, ketika melihat kemarin anak-anak bermain di Piala Dunia, seperti apa sih memang pembinaan di sana? Kalau misalnya saya kan mungkin tahu hanya di Indonesia pembinaannya mungkin kompetisinya kurang, tapi kalau di sana bagaimana anak-anak itu dibentuk dari waktu masih kecil? Tapi itu memang seperti biasa waktu di Brasil ya. Kita di mana-mana punya pemain yang hebat,
Beberapa time, seperti Flamengo, yeah. Vasco da Gama, Santos, Fluminense, Fluminense, Banyak Pemain e nada de Sana e Antiocup Bagus, Sayat Datal, Kalau, Munkin, Ian Dipili, Ian Memain, Ian Terbaí, Ian Brasil, Ada, Kenapa, Ada Pemain, Ana Manhã, Endri. Dia Tudio Blastar, um dia Sudamazu, porque time nas Brasil Senhor. Yeah. Yeah. Já dito, Luar Biasa, Yang Hanya, Dulu adalah Pelé. Pelé, betul. Ronaldo. Pelé sudah memulai dari usia sangat-sangat muda. Ya, betul, seperti itu. Tapi dia tidak bisa datang ke sini. Tapi, saya melihat, pemain-pemain Brasil yang muda, ada banyak yang pemain dengan kualitas yang lebih bagus, ya, yang bagus juga. Tapi, seperti saya bilang, sepak bola memang adalah begitu. Piala Dunia, kamu bisa dengan satu pertandingan, kamu kala, kamu lança um Kembali ke negara, langsung keluar dari kompetisi, ya. Jadi bisa main satu kali kalah, oh, mungkin kamu di pertandingan itu kamu tidak terlalu bagus, bisa terjadi. Jadi saya pikir Brasil nanti bisa menjadi salah satu yang terbaik dari dunia, kita tahu itu. Ya, 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 kita juga tahu kalau banyak orang-orang nih berkiblatnya kalau sepak bola tuh ke Eropa. Inggris, Itali, dengan segala macam pembinaan dengan sport science, teknologi. Tapi di Brazil juga menerapkan seperti itu tidak, Lucy? Ya, saya pikir kalau di Eropa punya lebih daripada Brazil. Oh. Karena sekarang sudah ada, pasti ada, ya, di mana-mana, sepak bola sekarang ada business yeah. yang bisa untung sekali, kita bisa melihat seperti begitu. Dulu, pemain untuk transfer ke Europa mungkin dengan umur 18, 19, sekarang mereka mencari pemain dengan umur 14, 13, jadi itu berubah sekali. Tapi memang saya pernah dengar, Lucy, bahwa anak-anak di Brazil itu hampir semua tuh ingin menjadi sepak bola, istilahnya ingin menggantungkan mimpinya lewat sepak bola. Nah, bahkan beberapa di antaranya ada yang, maaf, dari keluarga yang tidak mampu, miskin, sampai akhirnya ya seperti Neymar bisa akhirnya menjadi superstar dan kemudian menjadi pemain dunia. Nah, apakah cerita-cerita seperti ini juga Anda sempat rasakan dulu, teman-teman Anda mungkin? Ya, begini. Di Brasil ya, banyak pemain sepak bola adalah pemain yang dari tempat yang orang-orang yang tidak punya uang, kenapa? Karena sepak bola kamu bisa main-main dengan teman-teman, kamu tidak bisa keluar banyak uang. Ya? Kamu ambil satu bola saja, yang murah, kamu bisa main, kamu bisa senang sekali. Jadi, setelah itu, kamu sudah tidak punya apapun de rumah, kadang-kadang susah untuk kamu makan. Jadi, sebentar lagi, kamu masuk satu time. Ya? Ada exemplo, itu Hendrik yang sekarang. Dia sampai mama dia nangis kenapa? Karena dia coba bawa dia tidak punya uang untuk dia makan, dia dengan lapar dia bilang sama mama, mama saya lapar, tapi mama bilang sama dia, kamu tidur, karena kita tidak punya uang untuk makan, kamu tidur, besok ada lá hari yang lain. Jadi sekarang dia bisa masuk ke timnas senior dari Brasil dengan Tudio Blastar. Jadi itu bukan dia, ya, tapi beberapa orang lain yang mungkin te dada apapun de rumah, tapi sebentar lagi dia masuk ke clube, dia bisa bagus, lança um salário naip, dia bisa kaya sekali. Itu harus ada orang yang dekat, yang psikologi, betul, yang bisa dekat sama dia untuk nanti dia tidak bisa turun drastis. Emocional, itu adalah emocional, itu yang harus belajar, yang harus diulang untuk tidak ada kesalahan itu lagi. Wow, berarti memang yang namanya dukungan dari keluarga, orang-orang sekitar itu sangat penting ya, Coach ya? Sangat penting, dari klub juga, friend. Iya. Oke, ini pembicaraan obrolan kita makin seru, kita lanjut ke segmen berikutnya. Halo Sobat Bola.com dan Bola Netters, nah balik lagi nih kita di segmen kedua. Nah, di segmen ini kita masih bahas bagaimana sih sepak bola di Brazil dan nantinya pengaruhnya ke Indonesia. Karena seperti kita tahu, Luciano Leandro adalah salah satu dari begitu banyak pemain Brazil yang
akhirnya merumput di Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun bisa dibilang pemain-pemain asal Brazil itu cukup dominan di persaingan top skor Liga 1 dan setiap musimnya. Nah, Lucy, kamu itu kan sendiri dulu memulai main sepak bola pasti dari kecil dong. Iya. Gimana sih awalnya kamu bisa akhirnya tertarik bermain sepak bola? Dulu saya punya kakak ya, yang dulu dia pemain sepak bola profesional. Tapi di depan rumah saya ada satu lapangan. Jadi kita kembali dari sekolah, kita pasti masuk ke lapangan itu untuk main-main sama teman-teman, ya. Kadang-kadang buka de lapangan tapi de jalan. Kita juga dekat dengan pantai, kita juga serin que pantai untuk main bola de pantai jogar. De mana a mana kita beirada passeada satu bola. Oh, yeah. Ya, itu adalah permainan yang kita paling suka dengan teman-teman waktu yang saya lagi kecil. Juga de sekolah ada kompetisi antara sekolah. Jadi sekolah, ya. Saya sering ikut juga. Jadi itu semua kita sudah mulai suka, kita sudah mulai bisa main bagus di sekolah, di main-main di jalan. Jadi kita melihat ada kesempatan bagus untuk kita nanti bisa menjadi salah satu pemain yang profesional. Semua orang di Brazil tuh sepertinya sangat suka sepak bola. Tapi apakah memang tidak ada olahraga lain di Brazil selain sepak bola? Apakah karena memang sepak bola itu nomor satu di Brazil? Ada banyak, Fred. Ada banyak olahraga, vôlei, futsal, ya. Basket, banyak. Tapi memang terutama de negar a saia Brasil, terutama orang lebih suka main sepak bola. Kita bisa bicara begini, kita kumpul semua orang, ya. E antes da bisa mais bola, lança um que é gawan. Mungkin seperti di Indonesia. Kita main bola, kamu tidak bisa main bola yang betul-betul bagus, kamu harus menjaga gawan. Atau kamu yang punya bola, kamu yang punya duit, kamu beli, pasti kamu bisa main. Betul. Yang penting punya modal, kita ikutan main. Yeah. Nah, seberapa besar sih anak-anak di sana melihat sepak bola itu untuk, ya istilahnya seperti tadi, mengubah kehidupan mereka? Ya, waktu kita anak, kita tidak pikir sampai begitu, Fred. Kita hanya pikir main-main. Kita hanya pikir kita ketawa, kita ada sama teman-teman, ya. Kita main. Tapi kita tidak pikir kita akan menjadi pemain profissional, kita akan dapat uang banyak, kita bisa berubah hidup kita, juga hidup dari keluarga. Sampai waktu kita masih kecil. Tapi waktu kita sudah mulai mengerti lebih, baru kita mulai pikir seperti begitu, Fred. Jadi kita tahu sepak bola bisa berubah hidup kita, hidup dari keluarga kita. Jadi kita harus betul-betul latihan yang cukup, kita harus betul-betul makan yang teratur. Jadi kita sudah mulai masuk ke tim untuk kita bisa menjadi satu pemain yang profesional nanti. Sepak bola mengubah kehidupan, istilahnya. Iya, betul. Nah, itu kalau boleh tahu, Lucy, apa saja sih yang berubah dari sebuah kehidupan dari pemain Brazil ketika awalnya hanya ya bermain, tapi kemudian akhirnya benar-benar ingin menjadi pemain profesional, dan akhirnya jadi nih, apa saja yang berubah dari kehidupannya? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, banyak orang yang sudah punya, yang tinggal de tempat yang lumayan, yang papa sama mama tidak punya kerja yang bagus untuk bawa barang-barang di rumah. Dia melihat banyak de TV, pemain-pemain bintang, yang menjadi juara de competisi Brasil, setelah itu de Piala Dunia, Brasil lima kali juara. Jadi kita bisa melihat pemain-pemain Brasil seperti Pelé, seperti Zico, seperti Romário. Jadi itu mimpi untuk anak-anak. Jadi selalu kita melihat Piala Dunia Brasil bisa juara, semua lançou, sama menjadi orang seperti Romário, seperti Ronaldo, seperti Neymar. Jadi itu adalah mimpi yang orang anak yang punya. Tapi untuk menjadi itu memang sulit sekali, Fred.
Ya, sedikit saja yang bisa menjadi pemain pemain profesional, ya. Karena memang sulit, kamu harus memang percaya, kamu harus pertama percaya kepada Tuhan, ya. Yang kedua, kamu harus usahakan apapun, kamu bisa gagal satu kali, kamu bisa gagal dua kali, tapi kalau kamu percaya, pasti kamu bisa. Ya, nah, bisa dibilang nih, di Indonesia pun banyak anak-anak yang melihat bahwa seperti di Brazil lah, melihat Romario, ingin jadi seperti Romario. Begitupun di Indonesia, ingin seperti Bambang Pamungkas, ingin seperti Evan Dimas. Nah, menurut Coach Lucy sendiri, apa sih yang bisa ditiru sama anak-anak di Indonesia dari anak-anak di Brazil yang akhirnya bisa menjadi bintang sepak bola dunia? Begini, saya suka bicara begini. Kalau saya punya mimpi, saya mau menjadi profissi begitu, saya tidak bisa duduk di sini lama, Fred. Aku harus berdiri. Aku harus usahakan untuk saya dapat mimpi itu. Jadi kalau saya punya sesuatu yang saya mau, kalau saya tetap duduk di sini, saya dapat bagaimana? Tidak ada. Ya? Saya biasa bicara begini juga, Fred. Kita harus membantu Tuhan, untuk Tuhan membantu kita. Ya. Mengerti? Dia tunggu kita. Tahu tunggu usahanya seperti apa nih? Apa yang memang kamu mau? Ya. Jadi saya memang mau menjadi satu pemain profesional atau saya hanya omong. Itu yang dia mau tahu untuk membantu kita. Ya. Ya. Pengalaman Lucy bermain antar sekolah di Brazil. Terus mendapatkan, pasti mendapatkan dukungan juga dari keluarga. Nah, ketika memutuskan untuk bermain ke luar negeri, keluarga seperti apa? Apakah sedih karena melihat Lucy harus pergi dari Brazil? Atau seperti apa? Ya, kakak saya selalu dukung. Papa saya juga dukung. Tapi mama tidak mau. Mama mau saya tetap di Brasil, de Apiqui. Oh, terlalu jauh. Kamu di sana tidak ada orang yang kamu kenal. Pasti khawatir sekali, tapi setelah itu saya omong sama papa saya, dia panggil saya bilang, Lucy, begini, kamu lihat semua yang ada di sini, kalau kamu pergi ke sana, kamu gagal, atau te dá terjade seperti kamu ingin kan, kamu kembali semua kan ada di sini untuk kamu lagi. Aí, oh, kamu pergi, friend, kamu pergi untuk kamu dapat mimpi yang kamu mau. Jadi, itu kata-kata dari dia bikin saya lebih semangat, friend. Jadi, saya berani datang ke Indonesia dengan percaya diri lebih tinggi. Setelah aku bicara sama dia, dia jawab saya seperti begitu. Ya. Jadi, setelah sempat tidak direstui lah sama ibu, tapi berkat kakak dan ayah yang mendukung, ya, Lucy mau datang ke pergi ke luar negeri. Nah, ya. Bicara soal berkarir di luar negeri, Lucy pertama kali berkarir di mana? Langsung di Indonesia atau sempat ada tawaran dulu di mana? Ya, dari Brasil ya, saya mulai dari Brasil. Saya menjadi profesional dengan 18 tahun. Ya. Tapi setelah itu, waktu saya di Bangu, saya main di Bangu, saya di Undanga untuk datang ke Malaysia. Ke Malaysia. Ke Malaysia. Ya. Tapi setelah itu saya tidak mau. Kenapa? Karena saya masih mal main de Bangu. Karena Bangu, waktu itu, time bagus dari Brasil, dari Rio de Janeiro. Jadi saya mal menjadi salah satu pemain bagus de Bangu. Tapi, satu tahun berikut, jalan tidak seperti yang saya pikir. Jadi, ada tawaran lagi. Lucy, sekarang kamu ke Malaysia, di sana dapat banyawan, di sana kamu bisa jadi pemain bagus de sana. Saya dengar, ok, saya bicara sama keluarga, seperti saya bilang tadi di sini, saya berani, saya bilang, ok, saya datang. Tapi ternyata, kita tidak datang ke Malaysia, kita langsung datang ke Indonesia. Okay. Jadi itu yang terjadi. Pertama, saya pergi, saya ke Malaysia. Tapi setelah itu, kita langsung datang ke Indonesia. Tapi bukan saya, de pensar itu, ada kurang lebih 22 pemain dari Brasil yang datang sama-sama ke Indonesia. Wah, satu rombongan. Satu, semua sama-sama. Oh, dan ini ceritanya mirip sama cerita Jackson ya. Jackson ketika datang ke Indonesia pun awalnya rencananya ke Malaysia. Dan akhirnya
tibanya di Indonesia. Tiba. Apakah memang ceritanya sama? Ya, memang. Apakah dalam satu rombongan yang sama? Buka. Jackson datang ke Indonesia satu tahun lebih dahulu daripada saya, ya. Jadi saya datang satu tahun yang berikut. Jackson dulu kita pernah bermain de Brasil satu time sama juga waktu kita di PSM Makassar. Kita tal diada de Brasil, ya, dia te dá cambale que Indonésia. Saya bisa, kita ada satu strike yang cedera. Jadi, dia pulang. Kita perlu satu strike. Saya sudah pernah main sama Jackson, saya tal dia pemain rebat, pemain bagus. Kita omong sama Pak Nurdin Halid, waktu itu manager dari PSM. Jadi, saya sama Márcio Novo, selalu omong sama Pak Nurdin telefone Jackson. Jadi Jackson bergabung sama kita di PSM Makassar. Okay. Ya. Nah, kalau bicara soal memutuskan waktu itu dapat tawarannya di Malaysia, datangnya ke Indonesia, ya memang negaranya masih seberang-seberang ya. Mepet, istilahnya dekat lah Indonesia dan Malaysia. Tapi persiapannya seperti waktu itu seperti apa? Membayangkan Liga Malaysia tapi tiba-tiba datangnya ke Liga Indonesia. Ada kendala nggak waktu itu? Apakah bahasa, terus bagaimana beradaptasi dengan masyarakat? Ya, waktu datang ya, kita berjanji untuk kontrak langsung. Tapi ternyata juga tidak. Oh, kita harus tes. Oh, trial ya? Ya, kita harus. Ya. Tapi, ya, mal atau tidak mal, kita sudah ada di sini, kita juga tidak mal gagal. Oh, betul. Waktu... Orang bilang sama saya seperti begitu, saya bilang, oh, saya sudah ada di sini, ayo kita tes, sudah ada masalah. Kita tes satu, dua, tiga kali, kita main bagus. Ya. Mereka janji kita kontrat, tapi waktu itu bukan kontrat seperti begitu. Mereka mafia que bicara, tapi mereka bohong sama kita. Oh. Tapi kita tetap percaya, kita tetap mau Brasil di sini. Kita lança o contrato satu tahun, ok? Setelah itu, orang-orang yang bikin masalah dengan beberapa pemain waktu itu, dia tidak bisa lagi membawa pemain ke Indonesia. Jadi kita yang datang dulu, kita bebas, tahun berikut, kita bisa bikin contrato sendiri. Jadi yang kita rugi de tahun pertama, kita dapat de tahun kedua. Itu adalah Tuhan, Fred. Kita usaha dia yang salah, setelah itu kita bebas. Tapi memang sulit waktu baru pertama kali datang ke Indonesia. Kenapa? Aku tidak bahasa Indonesia, aku tidak bahasa Inggris. Orang-orang tidak bisa bahasa Português. Saya datang ke Makassar. Ya? Jadi, bukan, tidak seperti sekarang. Sekarang kita punya internet. Betul. Ya? Kita lançou um comunicado dengan keluarga. Kita mau melihat sesuatu, kita lança o que a internet e ada semua de sanar. Kita mau telefone, lança um WhatsApp. Tapi, waktu saya datang ke sini, tidak ada apapun, Fred. Kita memang harus usahakan dengan percaya diri yang sangat besar, Fred. Jadi, sampai kita mau makan sesuatu, e aí tu cerita yang bagus. Kita mau makan sesuatu, kita dapat ikan. Besok ikan. Ikan lagi. Tapi saya mau makan ayam. Yeah. Bagaimana saya komunikasi saya mau ayam? Oh, karena tidak tahu ayam ya, tidak tahu bahasanya. Tidak tahu apapun. Jadi saya harus bikin begini, friend. Begitu. Jadi yang hari berikut sudah ada ayam. Oh. Jadi komunikasi sudah ada, sudah mulai komunikasi sama mereka. Dengan gestur-gestur tadi. Betul, ya. Nah. Kita harus seperti begini, friend. Ada kesulitan kita harus lewat. Ya, artinya memang ketika akhirnya datang ke sini tidak sesuai dugaan, harusnya ke Malaysia tapi akhirnya ke Indonesia. Yeah. Sempat seperti ngerasa ditipu juga, tapi memang harus tetap percaya diri ya, Lucia. Mental ya, friend. Mental. Kalau kita datang ke satu tempat, kita memang bilang, ei, aku Brasil. Apa saja yang akan terjadi, saya akan lewat. Itu yang saya bilang sekarang. Kalau kita punya tujuan, kita punya mimpi, ei, ayo, fokus, kita bisa. Itu yang kita harus bicara ke pemain muda sekarang, Fred. Betul. Nah, menarik nih Sobat Bola.com dan Bola Netters, cerita soal Lucy yang akhirnya datang ke Indonesia, dan kita mau tahu cerita lebih lengkapnya soal Lucy di PSM dan di Persija sesaat lagi.